Album Chris Day macam-macam lah. Macam-macam dia tipu ni. Jadi bohong ni kata. Bohong ni lah yang jadinya bohong Christmas. Yang orang Kristian dia cedok daripada amanah orang Babylon menyebut bohong mereka ni. Dia buat masuk dalam agama Kristian jadi Christmas, jadi hari Christmas. Dalam Kristian ni apakah sebab bahawa ada Christmas? Sebelum tu tak ada Christmas. Tak ada Christmas. Christmas hanya ada pada abad keempat. Sesuatu yang baru. Jadi pohon ni dipercayai di dalamnya ada roh cucu Nabi Nuh yang bernama Marak. Yang legendanya, sejarahnya kalau kita tengok di tepi-tepi jalan tu ada apa ni, restoran yang jual air kopi yang sedap tu. Yang ada gambar perempuan, gambar-gambar tu. Itu adalah Semiramis, isteri kepada Marak, yang dia ajar pengajarannya bahawa roh Marak menjelma dalam pohon-pohon itu. Jadi pohon ini dianggap suci. Sebab pohon ini dianggap kaum abadi, pohon yang dia sentiasa hidup selama 4 musim dia hidup. Sebab di negeri 4 musim ni, pokok pada bulan ini musim luruh, semua daun gugur dah. Tapi pohon ni, pokok ni juga dia tak gugur. Malah bila datang musim sejuk, ia nombor 4. Sebab tu orang-orang barat dipanggil pohon evergreen, pohon yang sentiasa hidup. Jadi orang Yahudi ni pohon ni. Allah memutuskan Nabi Jeremiah supaya berdakwah kepada Yahudi, kembalikan mereka kepada Allah dan meninggalkan kaum. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam Bible dan kitab Perjanjian Lama, ada satu ayat dalam kitab Perjanjian Lama, The Book of Jeremiah chapter 10 ayat 24, larangan menyembah pohon Kristus. Sebab pohon Kristus ini dianggap berhala. Tuhan Allah angkat berhala, Allah sebut berhala. Janganlah biasakan dirimu wahai Bani Israel, dengan tinggallah kau bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa itu gentar terhadap. Sebab yang disegani bangsa-bangsa itu adalah sihir-sihir Tuhan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Orang memperendahkannya dengan emas dan perak, orang memperkuatkannya dengan paku dan kayu supaya tidak goyang. Pohon Kristus itu yang Tuhan kata dihiasi dengan emas dan perak. Ini pohon Kristus itu dia orang menghias macam-macam. Tuhan sebut dah Nabi Jeremiah bawa orang Yahudi ini meninggalkan amalan membesarkan pohon Kristus. Jadi itulah antara kezaliman orang-orang Yahudi. Dan mereka ini akan membunuh Nabi-Nabi sekiranya Nabi-Nabi ini menghalang kehendak jahat mereka. Jadi Yahudi ini kalau tak guna dengan cara dia, dia akan bunuh Nabi. Dalam surah Ali Imran ayat 21, Allah Ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna biayati Allah wa ya'buduna an-nabiyyina bighairi haqq wa ya'buduna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan membunuh Nabi-Nabi dengan jalan yang tidak benar, serta membunuh orang-orang yang menyuruh manusia supaya berlaku adil, maka sampaikanlah berita yang menggembirakan mereka dengan azab seksa yang tidak terperisah sedikit. Itu antara kezaliman
orang Yahudi yang menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan tanah Palestina. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 104 tadi. Antara kezaliman orang Yahudi yang lain adalah yang paling besar sekali menolak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kezaliman besar mereka. Mana mereka menyembunyikan kedatangan Nabi Muhammad ini, orang Yahudi walaupun tahu Allah dah beritahu kepada mereka, sepatutnya mereka lah yang akan menyambut Nabi ini dan menolong Nabi Muhammad. Tetapi Yahudi sebaliknya, mereka telah mencampur aduk bukan perkara hak dengan batil supaya orang tak tahu kedatangan Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab limatan bisunan haqqa bil batil wa taqumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan perkara yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Allah tanya dalam Quran. Ahli kitab, kamu ni pandai-pandai, Allah bagi kita, kenapa kamu mencampur adukkan perkara yang hak dengan yang batil dan kamu sembunyikan kebenaran yang Allah telah beritahu kepada kamu, bangsa terpilih? Ayah menjawab tu. Akhir esok Allah tanya Bani Israel dan kamu menyembunyikan. Malah Allah lebih buruk daripada itu, lebih soleh daripada itu adalah orang Yahudi mengubah ayat-ayat Allah. Yubah ayat-ayat Allah, sanggup yubah ayat Allah ni. Tujuan dia tu supaya orang tidak tahu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diubah. Dia memutar-mutar ayat. Allah Ta'ala tanya orang Yahudi, Allah Ta'ala tak ada beritahu tentang mereka orang Yahudi yang curang ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minkum yasma'una kalamallah summa yuhadithuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka, yakni Bani Israel, akan percaya kepada kamu padahal segolongan daripada mereka mendengar firman Allah dan mereka mengubahnya selepas mereka memahami sedangkan mereka mengetahui? Jadi banyak lagi lah kezaliman bahasa Yahudi ini, tentang antara kezaliman orang Yahudi yang lain. Antaranya adalah mereka mengenepikan Taurat Allah dan mereka angkat Talmud. Mereka angkat Talmud. Talmud ini adalah ajaran yang menjadi sumber dalam penetapan hukum agama mereka dan juga menjadi sumber dalam membentuk ideologi, prinsip-prinsip, arahan penyusunan pemerintahan, yakni politik, dan juga pandangan umum orang Yahudi terhadap. Sebab itu tetap orang Yahudi menjadi satu bangsa yang kejam, bangsa yang kejam, bangsa yang mementingkan diri sendiri, bangsa yang menindas orang lain, bangsa yang khianat. Kerana Talmudlah yang menjadi kunci mengapa Yahudi menjadi sangat rasis, chauvinistik, teokratik, konservatif dan sangat terpengaruh. Itu sebab. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran yang Allah kata melampau sangat ni orang Yahudi ni. Melampau sangat, maka Allah menghukum mereka. Allah menyiksa mereka. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 166 hingga 167. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang ini. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhan memberitahu
bahawa sesungguhnya dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruk kepada mereka, yakni orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhan sangatlah cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tuan-tuan, setelah Nabi Sulaiman wafat, bila Allah hantar Nabi Sulaiman dia datang musnahkan Masjid Al-Aqsa, kemudian orang Yahudi dibawa ke Babylon jadi hamba. Kemudian waktu tahun selepas itu mereka kembali ke Palestin, bina lagi Masjid Al-Aqsa yang kedua. Allah datangkan lagi kuasa-kuasa yang lain, banyak lagi orang Yunani datang, kemudian orang Rom. Orang Rom pula musnahkan rumah ibadah Nabi Sulaiman. Masjid Al-Aqsa dimusnahkan mereka dulu. Dan selepas itu orang yang minta dapat lagi membina Masjid Al-Aqsa ini kerana apa? Hak itu telah dicabut, Allah telah cabut hak mereka untuk memakmurkan bumi Palestin. Lepas itu orang Yahudi dia jadi bangsa diaspora. Diaspora itu bangsa yang tidak ada di bumi pertiwi, berkata-kata di duduk di mana-mana tempat dia ini, dia akan dibinasa. Itu adalah hukuman Allah terhadap mereka. Mereka pergi ke Eropah, mereka dilayang dengan buruk oleh orang-orang Kristian di Eropah. Kalau di Spanyol terkenal negeri penyembelih orang Yahudi. Sebab itu kita tengok hari ini antara negara yang marah sangat kepada Israel hari ini Spanyol. Malah saya tengok dalam berita Menteri Luar dia kecam apa ni Yahudi ni, Israel ni. Negara Islam pun tak berani nak mencam Israel seperti yang semua-semua dibuat oleh negara yang pernah dijajah oleh Spanyol, contohnya Bolivia. Negara Bolivia yang pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Dia satu negara di Amerika Serikat. Dia telah putus hubungan diplomatik dengan Israel. Kau tak siapnya Bolivia pasti negara tentang Chile. Dia telah putuskan hubungan. Sebab awal Spanyol lama membenci Yahudi. Raja mereka bernama Ferdinand dan Permaisuri Isabella terkenal penyembelih orang Yahudi. Aduh. Dan hari terakhir orang Yahudi telah diseksa. Mereka telah diberlakukan, diazab ketika perang dunia kedua. Siapakah orang yang menyeksa? Yang Allah datang untuk menyeksa seterusnya orang Yahudi ini adalah Hitler, pemimpin Jerman. Dan banyak orang tak tahu tentang siapakah Hitler ini. Banyak orang tak tahu sebab orang tak mengkaji sejarah. Kita baca sejarah tuan-tuan daripada sejarah yang ditulis oleh pihak yang menang dalam perang dunia kedua. Siapa yang menang dalam perang dunia kedua? Amerika Britain. Jerman kalah dalam perang dunia kedua.